Ahibati fillah. Tapi semua akan ditanya. Akan dihisap. Allah mengatakan. Fala nas'alanna ursila ilayhim. Wala nas'alanna al-mursalin. Kami akan tanyakan kepada mereka. Tentang Allah yang kirim utusan kepada mereka. Kami akan tanya kepada nabi-nabi yang diutus. Kepada mereka. Akan ada pertanyaan. Al-imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah bercerita kuntu la asma'u syai'an la a'rifu illa raja'tu fihi hatta a'rifu. Nih Aisyah kalau dia mendengar sesuatu yang dia tidak faham dari Nabi SAW, maka Aisyah akan bertanya kepada Nabi sampai faham. Ini enaknya kalau punya suami yang alim. Ada sesuatu, tanya ke nama suaminya. Tapi ada perempuan-perempuan yang nggak percaya sama suaminya. Enggak lah, Ustaz, anak gak mau tanya sama suami anak. Sering dibohongin anak Ustaz. Ada musibah. Tapi enggak. Jawabnya sembarangan. Katanya. Ada seorang Masya Allah. Ada seorang jenderal. Dia selalu kadang-kadang telpon anak Syafiq. Kata dia, nanti kasih tahu anak punya istri. Tidak percaya sama anak. Padahal suaminya ustaz sebenarnya. Cuma tidak percaya kata dia. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW. Wa inna Nabi SAW kal. Nabi pernah berkata pada suatu hari. Laisa ahadun yuhasab illa udhid. Tidak ada satupun manusia yang dihisap. Melainkan akan diadab dia. Fakultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya. Wahai Rasulullah alaihi wasallam. Awalaisa yaqulullahu ta'ala. Aisyah melihat ucapan Nabi ini. Kok ada firman Allah yang kayaknya perlu dijelaskan. Bagaimana korelasinya. Maka Aisyah mengatakan. Bukankah Allah berfirman. Fa amma man utia kitabahu bi ada yuhasabu Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Gimana? Tadi dikatakan yang dihisap pasti diadab. Tapi ayat ini mengatakan yang beriman dihisap dengan hisap yang mudah. hisab bukan hisap itu. Innama yang dihisap dengan mudah ini itu hanya ditampakkan. alaihi Orang ini... datang berjumpa dengan Allah ditunjukin dosa-dosanya. Kamu melakukan ini, ini, ini ditunjukkan ketika orang ini merasa akan binasa, anha. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Walakin man hisab Tapi barang siapa yang dihisap dengan detail, yang diinterogasi, ditanya macam-macam, maka akan diazab. Jemaah rahimakumullah, Allah akan menghisap kita dan berbicara tanpa ada penerjemah di antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Dalam riwayat disebutkan wa inna awal min al wa Ada riwayat yang mengatakan yang akan pertama berbicara nanti ketika di mulutnya dia enggak bisa berbicara, tubuhnya akan berbicara pada waktu hari itu. Dalam riwayat disebutkan yang pertama berbicara adalah pahanya dan tangannya. Wallahi jamaah. Yang paling banyak memasukkan hamba ke dalam neraka itu lisan dan yang di bawah perut. Man yadmanu li ma baina fakkai wa ma baina fakhidai admanu jannah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya dan antara dua pahanya Masya Allah Anak gimana tahu tiga menit jemaah? Ya, Tapi nanti dikasih tahu. Kalau sudah tinggal 5 detik antum kasih anak lagi. Itu akan berbicara. Ada orang-orang yang berbicara dengan lisan yang penuh dengan kedustaan, Disumpel mulutnya. Al yawma ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa arjuluhum. Yang ngomong tuh mulut ama, mulutnya diam. Tangan dan kakinya kaki yang berbicara, pahanya nanti akan berbicara. Dipakai buat apa? Na'udzubillah, jemaah. Yang akan ditanya pada hari kiamat apa aja? Antum siapkan jawaban. Kalau guru di sekolah mengatakan, "Wahai anak-anakku, insyaallah ujiannya dari halaman 10 sampai halaman 11." Antum akan mengatakan Alhamdulillah mudah siap Dan Nabi udah Udah bongkar buat kita Pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat Udah dijelasin semuanya Antum tinggal siapin jawabannya Tapi ingat Yang jawab bukan lisan nantinya Kulit kita pun akan berbicara pada waktu hari itu Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang banyak, yang pertama ditanyakan "Alam Allahu akbar. Akan ditanya, "Bukankah aku telah memberikan tubuh yang sehat kepadamu?" واتا فتو بوهم بوكانكا اقو مدام بس يما ان شاء الله بعد الصلاه هذا والله هو على وصلى الله هو على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Jama'ah rahmakumullah Tadi kita sampai kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam Bahwa pertanyaan pertama yang ditanya hamba tentang nikmat Maka yang akan ditanya tentang kesehatan yang Allah berikan banyak di antara kita yang tatkala sehat lupa sama Allah. Ketika sakit ingin ke masjid. Banyak di antara kita yang ketika muda kuat nggak berangkat umroh nggak berangkat haji padahal dia mampu. Tatkala dia sudah tua renta sudah sakit sakitan baru mau berangkat haji. Allah akan tanyakan oleh karena itu Nabi alaihi mengingatkan kita mengatakan khudh min sihatika Ambillah masa sehatmu itu sebagai bekal untuk masa sakit. Dan akan ditanya tentang minuman, bukankah aku telah memberikan kepadamu minuman yang dingin? Kemudian pertanyaan nanti tentang umur, tentang masa muda, tentang ilmu, tentang harta, ilmu akan ditanyakan mada amila bihi kita ini terkadang udah ngaji bulanan, tahunan bahkan puluhan tahun tapi nggak diamalin maka berusalah jamaah jangan sampai Quran yang kita pelajarin ilmu yang kita kaji itu jadi balak buat kita. ...akan ditanya tentang harta. Dari mana antum dapat tuh harta? Oleh karena itu kita lihat nanti orang yang kaya raya... ...yang banyak duitnya... ...akan masuk surga terlambat. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin akan masuk surga... 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Antum mau jadi miskin apa kaya? Kalau kaya terlambat masuk surganya. Ya Gimana? Selevel Abu Bakar, masya Allah. Kaya cepat katanya jamaah. Sekarang antum Udah kaya nih? Belum? Insya Allah, insya Allah mudah-mudahan selevel Abu Bakar nantinya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan tentang bagaimana hisab pada hari kiamat. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam bahwa nanti akan ada hisap antara hamba, akan ada kisos. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam ini hadis Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah pernah mendengar sebuah hadis yang dia mendengarnya lewat perantara. dia mendapatkan informasi kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi SAW. Jabir bin Abdullah ada di Madinah. Kemudian Abdullah bin Unais ada di Syam, ada di Damaskus. Itu Jabir beli onta, beli dia onta. Berangkat naik ontanya satu bulan jemaah. Jabir cerita, dia mengatakan fashtari tu thumma syadat tu alaihi rahli fasir ilaihi syahron sebulan naik onta. Hanya untuk mendengarkan satu hadis. Kita sekarang ini masya Allah, bisa dengar banyak hadis sekali kajian. Itu Jabir satu hadis satu bulan perjalanan. Hatta kadim tu alaihi syam. Aku sampai ke syam, sampai ke rumahnya Abdullah bin Unes. Aku sampaikan kepada penjaga pintunya, Kullahu Jabir alal bab. Sampaikan kepada Abdullah bin Unes ada Jabir di pintu. Faraja Rasul. Utusan ini tanya, Jabir bin Abdullah, engkau Jabir bin Abdullah? Wallah jamah. ini termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis banyak orang nggak kenal. Kenapa? Belum ada video Nggak ada yang tahu. Nggak ada kajian, ada videonya, nggak ada dulu. Nggak ada foto, nggak ada. Maka nggak ada yang tahu. Kemudian dia mengatakan laporan kepada Abdullah bin Unes, Ia Jabir bin Abdullah. Fakharaja ya Jabir itu berdiri kencang sampai dia nginjak-nginjak bajunya. Karena tahu yang datang sahabatnya. Sahabat Nabi alaihissalatu wassalamu wa Maka dia memelukku dan aku memeluknya. Ini sunnah. Kalau orang datang safar dipeluk. Kemudian fakultu. Langsung Jabir ngomong. Bukan duduk dulu, makan dulu. Ada teh, minum teh dulu. Enggak. Dia mengatakan. Hadis. Hadisan. Hadisan balagani anka. Ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau mendengarnya dari Nabi alaihi salatu fil qisas tentang urusan qisas pada hari kiamat. Fa khasyitu an tamut amut qabla an asma'ahu. Aku khawatir aku mati atau engkau yang mati duluan sedangkan aku belum mendengarnya. Apa kata Abdullah bin Unais? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yuhsyarun nas azza wa yuhsyar yahsyurullahu azza wa jalla Nasa. yaumal qiyamati uratan Gurlan buhma orang akan dihimpun pada hari kiamat oleh Allah jalla jalalu dalam kondisi telanjang antum enggak akan pakai baju antum Antum mungkin memiliki seribu baju Antum akan datang pada hari kiamat telanjang. Belum disunat. Dalam riwayatin hufatan tidak beralas kaki. Buhman. Fakultu wama buhman. Apa artinya buhman? ma'ahum bawa apa-apa. Sekarang kita datang ke masjid. Bawa dompet, bawa HP, bawa tas. Nanti gak bawa apa-apa jemaah. -apa Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Lalu Allah memanggil mereka dengan suara yang didengar yang jauh sama yang dekat sama mendengarnya. Mereka akan mendengar. Allah mengatakan apa? Annal Malik Anad dayan, layan yanbaghi li ahadin min ahli annar an yadkhul annar wa 'inda ahadin min ahli al-jannati haqq hatta aqsahu min. Allah mengatakan akulah raja akulah pemberi balasan. Tidak pantas seorang dari penghuni neraka masuk ke dalam neraka, padahal dia masih punya hak yang ada di penghuni surga. Orang ini masuk neraka, tapi dia itu punya hak sama penghuni surga. Ini penghuni surga pernah nyakitin dia, nggak bakal orang ini masuk neraka sampai dia ngambil haknya dari orang ini. Walayan bagi li ahadin min ahli jannah ayat kudal jannah. Tak pantas nanti seorang masuk surga dari penghuni surga, padahal dia masih punya hak kepada penghuni neraka. Sampai Allah kisos Allah ambilkan dari dia. Hatta latmah sampai tamparan jama. Fakultu akif. Wa inna inna ma nati Allah azza wa jalla uratan gurala uratan gurlan buhma. Gimana nanti cara balasnya? Cara balikin harta nanti gimana? Orang pernah ngambil harta, pernah punya utang, nggak bayar utangnya. Wallahi jemaah hati-hati antum dengan utang. Orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali hutang. Tanya jadi gimana kan nggak bawa apa-apa. Maka kata Abdullah bin Unes atau Nabi alaihi salatu bil hasanati was maka yang akan terjadi nanti bayarnya itu pakai amal soleh. Dengan kebaikan atau dengan keburukan. Maka antum kalau punya masalah dengan seseorang. Antum pernah nyakitin orang. Dulu ketika SMA, ketika kuliah suka nyakitin teman-temannya. Hati-hati antum. Sebelum nanti mereka datang. Sebelum nanti mereka di padang mahsyar. Minta kepada antum sekarang antum minta maaf sama mereka balikin apa yang pernah antum ambil lalu ibnu Jauzi berdoa Allahumma in azab wadad ya Allah kalau kau besok mengadab aku jangan kau kasih tahu orang-orang di -orang. yuqal agar supaya tidak tersebar pembicaraan ilaih Azab mandalla ilai. Supaya orang-orang enggak -orang, -orang...